70 gram tepung tapioka, kemudian ini disangrai. Lalu ini terus diaduk sampai menjadi ringan. Jika sudah ringan, bisa langsung diangkat. Masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wadah. Tambahkan 90 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. 430 ml air ini dituang secara bertahap. Lalu aduk hingga tercampur rata sampai adonan tidak ada yang bergerindil. Oh ya Besti, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung tekan subscribe ya. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga rata. Oles cetakan dengan minyak goreng. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Di wadah pertama berikan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk rata. Lalu perisa stroberi secukupnya, karena tidak ada aku gunakan just juice. Agar lebih menarik tambahkan pewarna merah muda. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan. Kukus selama 15 sampai 20 menit. Jika sudah matang, ini bisa langsung diangkat dan dibuang airnya. Beri alas plastik. Kemudian keluarkan mochi. Tutup kembali dengan plastik. Lalu tipiskan adonan menggunakan rolling pin. Letakkan keju cheddar yang sudah diparut sebanyak 4-5 sendok makan. Lalu tutup dan rapatkan. Kemudian ini digulung. Agar tidak lengket, balut dengan tepung tapioka yang sudah disangrai sebelumnya. Untuk isian kedua, gunakan kacang sangrai yang sudah dihaluskan dan diberi gula. Kemudian gulung sama seperti sebelumnya. Dan isian ketiga, aku gunakan meses coklat. Mochi ini masing-masing dipotong menjadi 20-22 piece. Dan total semuanya ini menjadi 60 lebih. Kemas dengan mika ukuran 5XC. Satu resep ini hasilnya jadi 10-11 mika. Ini bisa untuk jualan 2.500-3.000-an per mika. Untuk namanya ini mochi Jogja atau mochi potong. Rasanya ini enak banget, lembut dan lentur. Dan lebih kekinian karena rasanya bervarian. Dua butir telur. Empat puluh gram gula pasir. Lalu aduk rata. Tambahkan 160 gram tepung terigu.
1 sendok teh baking powder, 300 ml susu cair, tuang sebagian dahulu, aduk rata hingga adonan menjadi halus. Masukkan setengah sendok teh vanili cair. Aduk rata kembali. Lalu saring adonan agar halus. Oles teflon dengan margarin agar harum hasilnya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Lalu ratakan. Masak menggunakan api kecil dan tunggu hingga matang. Setelah permukaannya kering, angkat. Satu resep jadi 15 lembar kulit. Tempelkan 3 lembar kulit seperti ini. Oles kulit menggunakan selai coklat. Tambahkan dengan parutan keju cheddar sesuai selera. Lalu ini digulung. Hasilnya jadi seperti ini. Satu resep jadi 5 pieces kue coklat gulung. Rapikan ujungnya, lalu potong menjadi 4 bagian. Satu resep jadi 20 pieces coklat gulung. Ini enak banget, dalamnya lumer dan kulit dadarnya lembut. Cocok untuk jualan 2000-an, bisa dititip di kantin. ...150 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman atau minimal 2 jam. Kemudian rebus dengan air secukupnya sampai empuk dan mengembang. Tambahkan 2 lembar daun pandan agar wangi. Setelah matang dan mengembang, bisa langsung diangkat dan dibuang sisa air rebusannya. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 40 gram gula merah, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 125 ml santan. Kemudian blender sampai halus. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Masukkan adonan ke dalam teflon. Tambahkan pewarna hijau secukupnya agar warnanya menarik. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masak menggunakan api sedang sampai terus diaduk agar tidak gosong. Terus diaduk sampai adonan kalis dan tidak lengket. Setelah adonan kalis, ini bisa langsung diangkat dan dibiarkan dingin. Siapkan 120 gram tepung tapioka,
100 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, lalu aduk hingga tercampur rata. 500 ml santan. Tuang bertahap sambil terus diaduk. Pastikan semua bahan benar-benar larut dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian tuang kembali sisa santan sebelumnya dan diaduk rata. Oh ya Besti, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Ambil adonan sekitar 1-2 sendok sayur. Larutkan setengah sendok teh pewarna putih dengan sedikit adonan. Kemudian campur ke adonan yang lebih banyak. Aduk hingga tercampur rata. Untuk sisa adonan yang lebih sedikit, beri pewarna hijau secukupnya. Ini nantinya digunakan sebagai motif. Siapkan loyang 20x20, kemudian oles dengan minyak goreng. Oh ya, sebelumnya kukusan sudah dipanaskan. Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan dan tunggu sebentar sampai agak panas. Lalu buat motif polkadot menggunakan adonan hijau di total-total seperti ini. Jika sudah bisa langsung ditutup, kukus menggunakan api sedang selama 2 menit. Setelah 2 menit, tuang adonan putih sebanyak 130 ml. Oh ya, sebelumnya adonan diaduk terlebih dahulu. Kukus kembali selama 7 menit atau sampai matang. Setelah matang ini bisa langsung diangkat. Kemudian masukkan loyang selanjutnya, aku gunakan 2 loyang agar bisa bergantian. Ini didiamkan sebentar sampai hangat atau agak dingin. Lalu sisir pinggiran kue menggunakan spatula. Keluarkan dari cetakan, bantu tarik dengan tangan atau spatula. Lalu ini dibalik, bagian motifnya letakkan di bawah. Beri isian seberat 89 gram, lalu bentuk memanjang. Kemudian gulung kue dengan cara seperti ini sambil dirapikan. Hasilnya jadi 5 gulungan kue. Potong sesuai selera atau bisa dibagi 3-4 potong. Di sini aku potong menjadi 4 bagian. Kue kacang hijau gulung ini hasilnya cantik banget ya Besti. Untuk jualan bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 6x11 cm. Hasil dari 5 gulung kue ini menjadi 20 potong. Bisa untuk jualan di 1.500 sampai 2.000-an per potong. Agar kue ini lebih kelihatan mahal, bisa dikemas dengan Mika 5SC. Per Mikanya bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000, untungnya sudah gede. Ini beneran enak banget, kenyal, lembut, manis, dan gurih. Cocok banget untuk jualan isian snack box maupun jualan di teras rumah. Sekian dulu ya Besti, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.